Wah, hari ini ngantri lagi tes COVID bangsat. Kampret cuy, segini panjangnya cuy hari ini cuy. Pundah. Kemarin-kemarin udah dikit, tiba-tiba hari ini panjang lagi, kampret. Nah ini nih, penampakan di tempat tes yang berbeda nih. Lihat, sini. Terus sampai ke belakang sono, anjrit. Hari ini nih ada kejadian bisa dibilang extraordinary ini. Karena kemarin-kemarin gak kayak gini cuy. Ini mah kusut cuy, panjang begini. Aduh, ini salah satu keindahan musim panas di Beijing nih. Masih rame, ngantri semuanya ya, ngantri terus. Wah, tapi ini udah lumayan berkurang nih. Tadi pas gue mau ngantri, yang di sini ngantri sampai muter-muter. Mungkin jamnya nanggung kali udah sekarang nih. Jam 3 lewat, jam nanggung. Ntar kali ini menjelang jam bubaran kantor rame lagi. Waduh. Wah, ini nih truk yang buat ngangkut-ngangkutin sharing bike tuh. Truknya kayak truk yang towing mobil, tapi dipakai buat ngangkutin sharing bike. Tapi kalau nggak diangkutin ribet juga. Sharing bike di Beijing soalnya kan banyak tuh. Bikin semrawut. Trotoar-trotoar dipenuhin sama mereka. Baguslah. Wih, aku mau nyebrang lagi. Ini yang sepeda biasa aja parkirnya udah banyak. Apalagi ditambahin yang sharing bike kan. Kalau nggak diangkutin kusut. Wis. Wih, ini ada mobil FedEx. Zero emission, all electric vehicle. Oh, jadi full.